sekali lagi untuk Celebi ya. Oke, nice, kita top up dulu ya. Top up dulu dan kemudian kita bakal coba draw ya untuk mendapatkan Celebi ya. Untuk mendapatkan Celebi, please dapat Celebi. Sedikit lagi, bos. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman ya, balik lagi di game Mega Monster. Oke ya, di video kali ini kita bakalan coba ya untuk sedikit top up cuy ya. Untuk sedikit top up ya, untuk apa? Nggak apa-apa sih, pengen aja. Oke, kita ambil dulu ya untuk reward yang sudah kita dapatkan cuy. Ya, untuk reward yang sudah kita dapatkan dan energi kita sudah melampaui batas maksimal cuy ya. Sudah 3000 energi dan tidak bisa ditambah, oke. Tidak bisa ditambah lagi. Kayaknya kita harus lucky spin dulu ya di sini, tapi harus ya. Harus top up terlebih dahulu cuy ya. Kita top up saja cuy ya. Kita top up saja yang mana yang kita top up ya. Yang paling murah dong ya. Kita bakal coba top up ini 132 diamond ya. Mantap ya. $1 dan kita bisa gacha ya. Lucky spin. Yes. Random epic. Aduh, random epic apa ini cuy. Gue ngarepin Celebi. Gue ngarepin Celebi ya. Dan ternyata aduh ampas cuy. Ampas cuy. Jadi apakah kita harus top up lagi untuk Celebi atau enggak cuy ya. Apakah harus top up lagi? Coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi cuy. Kita coba sekali lagi untuk Celebi ya. Oke, nice, kita top up dulu ya. Top up dulu dan kemudian kita bakal coba draw ya untuk mendapatkan Celebi ya. Untuk mendapatkan Celebi, please dapat Celebi. Sedikit lagi, bos. Buset. Aduh, gila cuy. Gue kira bakal dapat tuh ya, udah ada petir-petirnya di sini cuy. Hoki sih kalau gue dapat Celebi ya. Hoki parah ya kalau dapat Celebi. Oke, dan top up-nya sudah kita sudahin saja cuy, karena ini menuju kebangkrutan ya. Karena kalau top up lagi mending kalau otomatis dapat sih Celebinya ya. Ini kok Celebinya kagak dapat-dapat gitu cuy. Celebinya kagak dapat-dapat. Oke, ya enggak apa-apa, kita coba rekrut aja cuy. Kita coba buka saja dan seperti biasa kita bakal coba untuk melihat arena terlebih dahulu ya. Arena nih ranking 1 kalau nggak salah si Eskul ya. Kok Eskul bisa kalah? Bisa menang gitu lawan si Toto cuy. Eskul kok bisa menang lawan si Toto ya? Padahal si Toto ini udah terlalu overpower banget cuy. Apa dia sengaja ngalah gitu? Udah ini VIP 16, ini VIP 18 cuy. Gila, Eskul VIP 16 ya. Terus kemudian ada Zeus ranking 3, ranking 4 si Kampret Delion, ranking 5 Karamel. Karamel ranking 5. Oke, kita coba ambil alih ya dari si Karamel cuy. Kita coba ambil alih dari si Karamel. Berani-beraninya dia mengambil alih posisi ranking 5 kita cuy. Kita ambil dulu posisi ranking 5 ya. Baru kita lanjut ke posisi ranking 4 kalau mampu ya, kalau mampu. Kalau mampu, kalau nggak mampu mah ya sudah lah ya. Nggak usah dipaksain cuy ya. Segala sesuatu yang dipaksakan itu berujungnya tidak baik. Oke, next itu satu kali basic attack udah langsung dihilangkan cuy ya. Satu kali basic attack udah dikirim ke ini cuy, ke Isekai ya, jiram masih Mega Ray gue. Oke, dan dia juga Karamel punya Mega Ray ya. Dan Mega Ray-nya udah berkostum juga ya. Sama-sama berkostum, mampus tuh kena silent ya. Mampus anjir. Grodon dia kena silent dan langsung kita hajar juga di sini menggunakan Mega Ray ku aja cuy. Let's go Mega Ray ya. Dan ini dia Mega Ray yang melakukan follow up ya, atau melakukan ultimate cuy. Melakukan ultimate ya. Cakep. Ya, mati satu kolom harusnya cuy. Mati satu kolom loh, 2,2 juta. Gak ada, mati yes. Mati cuy, mampus ya. Dan kita lihat ya, Celebi dia ya dari hasil ini cuy ya. Dari hasil tadi judi spin. Dari hasil judi ya, kita lihat Celebi hasil judi cuy. Celebi hasil judi ya. Apakah bisa merubah pertandingan yang ada atau tidak sama sekali cuy. Kita bakalan coba lihat. Nice, Celebi dia udah jadi ini ya, udah jadi kristal cuy. Celebinya sudah menjadi kristal ya. Cakep. Kita lihat ya, apakah kita bisa menang ya dengan Mega Grodon di sini cuy. Kita lihat ya, Mega Grodon. Belum jadi Mega sih cuy, masih Grodon ya. Itu kepengenan gue aja ya, biar cepat-cepat jadi Mega. Nice. Kita lihat dia dapat buff dari mana tuh. Dapat buff rusak cuy. Dapat buff rusak ya. Oke, nice. Kita lihat tuh Mega Riku aja kita. Langsung di sini ngeburst ya. Mamam. Senggol bos. Cakep, harusnya nih mati ya. Harusnya. Wih, masih belum mati cuy. Masih belum mati. Oke, rusak dia masih hidup cuy. Rusak dia masih hidup ya. Nice, kita hajar ya menggunakan Dialga atau siapa sih itu cuy. Oke, cakep.
bukan Dialga ya, cuy. Oke, nice. Masih belum. Ah, nice. Groudon dia mati, cuy. Groudon dia mati dan kemudian yang Mega Ray dia juga sudah tidak ada ataupun jadi kristal itu ya yang paling depan. Dan Mini Petal dia yang masih aktif. Harusnya gue bisa menang sih, cuy. Harusnya gue bisa menang ya lawan dia ya. Bisa ngambil alih posisi ranking 5 lagi, cuy. Bisa ngambil alih lagi posisi ranking 5, cuy. Duh, Mega Ray gue jadi batu. Oke. Kita lihat ya ultimate-nya mamam nih cuy, jantungku pecah ya dan langsung berubah jadi epil ya cuy. Jadi iblis langsung. Mantap jiwa cuy. Gila loh. Sakti loh ini Mandraguna. Langsung ya di sini kita lihat di petal gue ultimate ya. Harusnya sih bisa ngebunuh ini ya, ngebunuh beberapa Pokemon cuy. Karena enggak ada imun dia. Enggak imun cuy damage-nya. 2,8 juta cuy, 2,8 juta dan mati ya sisa satu di petal di sini cuy. Sisa satu di petal doang dan akhirnya mati sama Dialga di sini. Belum mati cuy. Belum mati, gila kuat banget di petalnya. Di petalnya kuat banget cuy. Gila loh. Ini satu ini ya, satu lapangan sudah jadi es batu semua tapi di petalnya masih belum mati cuy. Masih sempat mengeluarkan damage cuy. Masih sempat mengeluarkan damage ya, walaupun damage-nya nggak terlalu besar ya. Oke, nice, kita hajar juga di sini menggunakan Mega Ray ya. Nice, dan ini kayaknya pertandingan berakhir sampai di sini ya dengan kemenangan dari Lord Mega Ray. Kemenangan Lord Mega Ray. Oke, langsung burst ya dan Solar Beam. Mati ya harusnya cuy. Damage-nya sih sadis ya Mega Ray gue. 2,3 juta. Yes, nggak ada yang mati satupun tim gue. Minggir dong, posisi 5 nih bos. Senggol dong. Posisi 5 jangan diambil alih. Oke, cakep ya. Terus kemudian, aduh lawan si Kampret nih cuy. Lawan si Kampret ini hoki-hokian cuy ya. Hoki-hokian Mega Ray kita kena. Kena apa namanya? Kena debuff atau enggak cuy ya. Karena dia sudah 2 Mega cuy. Mega Groudon sama Mega Ray gitu. Sedangkan gue baru 1 Mega doang ya. Sedangkan gue baru 1 Mega doang. Oke, kita lihat saja di sini ya. Mega Ray siapa yang kena batu cuy. Dan yang kena batu bukan Mega Ray ya dua-duanya. Gak ada Mega Ray yang kena batu dua-duanya cuy ya. Mega Ray kita pada selamat semua ya. Mega Ray kita pada selamat semua. Oke, dan Mega Ray gue ultimate terlebih dahulu. Mega Ray baru Mega Ray-nya dia. Cakep, dua-duanya sudah masuk ke awan ya. Dua-duanya sudah masuk ke awan. Gila, Groudon dia kuat banget cuy. Groudonnya ini belum ini loh cuy. Belum pakai HP yang burst-nya loh cuy. Belum pakai HP yang burst-nya. Kayaknya kita bakalan kalah nih cuy. Kayaknya ya. Cuman kita lihat aja dulu sampai pertandingan berakhir ya. Sampai pertandingan berakhir. Karena Pokemon kita ini sudah tiada ya. Sudah tiada cuy. Sisa Mega Ray doang sama Yipetal ya. Mega Ray sama Yipetal. Sedangkan dia masih banyak cuy. Ada Palkia juga. Matilah kita cuy. Nggak kuat lawan 2 Mega cuy. Belum kuat lawan 2 Mega. Memang terlalu kuat nih Mega-nya cuy. Mega Kampret Delion ya. Oke, kita coba lawan sekali lagi. Penasaran gue cuy. Penasaran ya. Kita lawan lagi cuy. Mudah-mudahan kena debuff gitu cuy ya. Mega Ray-nya dia itu kena debuff. Sehingga membuat pertandingan akan berakhir dengan lebih cepat gitu. Dan gue bisa menang gitu cuy. Kalau menang kan enak gue ngecenginnya. Kalau kalah kan jadi nggak enak. Gue pura-pura pensi aja Mega Mon-nya lah. Lihat sama-sama. Ini nggak guna cuy. Kalau sama-sama yang kena debuff-nya bukan si bukan salah satu Mega, pasti gue kalah cuy. Gila, kalah lagi anjir. Kalah lagi cuy. Wah. Udahan ya gue nih main nih. Main Megamon nih kalau begini nih. Anjir. Masih kalah cuy. Gila loh, 2 Mega lawan 1 Mega memang gak kuat cuy. Gak kuat loh. Dan si Mega Ray-nya dia itu sama Mega Groudon-nya itu selamat terus cuy dari debuff ya. Gak kena-kena debuff tuh kan. Gak kena loh cuy. Yang kena si Kampret terus dari tadi ya. Yang kena si Kampret terus nih udah. Jadi kalau misalkan Mega Ray-nya dia nggak kena debuff itu gue kalah cuy. Gitu aja ya intinya ya. Mudahnya sih seperti itu ya. Mega Ray dia kena debuff, kita selamat atau gue bisa menang cuy. Oke teman-teman ya, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini. Jadi ini dia ya, yang mau Celebi ya, yang mau Celebi monggo kalian top up terus ya, top up terus untuk mendapatkan Celebi di Lucky Spin. Kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak ada ruginya cuy. Tidak ada ruginya ya untuk kalian ya, dan untuk gue pun juga tidak ada ruginya. Oke, ntar gue mainin dulu ya untuk dailynya, kayaknya sih udah. Oh belum gue mainin dulu lah ini ya. Yang beginiannya ya, yang mudah-mudah tinggal pencet. Quick registernya tamat sudah. Cakep. Dan will appear ya. Kita bagian si ini Suicune ya, bagian Suicune. Oke lah teman-teman, jadi thanks for watching and see you on the next video ya. Jadi
Ciao, salam ampas. Quick complete, udah quick complete, udah.